Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, karena kita sudah menyelesaikan kajian lengkap Bulughul Maram. Dan semoga saja Allah maafkan bila ada kesalahan, dan juga Allah jadikan sebagai amal jariah dan lebih bermanfaat kalau itu semuanya benar. Dan pada hari ini insyaAllah pertemuan perdana kita membedah buku lain yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Ini 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan seperti biasa, saya selalu sarankan kalau membedah buku seperti ini, alangkah baiknya memang kalau ada pemanduhnya sehingga bisa lebih dipaparkan panjang lebar, karena biasanya orang jenuh kalau membaca buku tebal. Maka dengan dibedah insya Allah jauh lebih besar manfaatnya. Kemudian setiap belah atau beli buku, yang pertama dilihat daftar isi dulu, karena daftar isi itu adalah ringkasan dari apa yang ada di dalam. Sehingga pada saat teman-teman baca daftar isi, mana kira-kira yang paling mengkritik judulnya, itu yang dimulai baca. Dan insya Allah dari situ nanti secara otomatis akan kita selesaikan bukunya. Itu pada saat baca sendiri tentunya. Tapi kalau dibaca seperti ini, maka juga alangkah baiknya dibaca daftar isi, tapi tidak jadi patokan untuk harus dimulai dari judul yang disukai. Karena bedah buku harus mulai dari awal. Setelah ada pengantar penulis, ada daftar isi, ada mukaddimah, maka kita nanti akan membahas pada hari ini beberapa judul dari halaman 1 sampai 12 insya Allah. Para kekasih Allah itu siapa? Kedudukan cinta, cinta Allah terhadap hambanya adalah karunia, dan cinta hamba terhadap Rabbnya adalah nikmat. Kemudian cinta Allah terhadap hambanya adalah salah satu sifatnya yang wajib adanya dan wajib diimani tanpa permisalan, pengingkaran, pemelincengan, dan juga tanpa menanyakan cara dan bentuknya. Pengaruh-pengaruh cinta, buah-buah cinta, cinta kepada Allah adalah fardu ain atau kewajiban secara individu. Sebab-sebab yang mendatangkan cinta hamba terhadap Rabbnya, dan juga tanda-tanda kejujuran cinta kepada Allah. Ini semua akan insya Allah kita coba bahas pada pertemuan kita sekarang. Dan pertemuan akan datang kita akan masuk ke golongan pertama yang Allah cintai secara global, adalah orang-orang yang bertaubat. Di bawahnya banyak subjudul yang akan dibahas insya Allah. Golongan kedua adalah orang-orang yang mensucikan diri. Golongan yang ketiga orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga semuanya ada sub-subjudulnya tentunya. Kemudian golongan keempat, orang-orang yang mengikuti syariat, juga ada subjudulnya. Golongan kelima, orang-orang yang sabar. Golongan keenam, orang-orang yang bertakwa. Golongan ketujuh, orang-orang yang bertawakal. Apa saja itu, apa makna tawakal dan juga siapa saja mereka. Golongan kedelapan, orang-orang yang berlaku adil atau qasid atau muqsid. Ya. Kemudian golongan kesembilan adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Golongan ke-10 orang-orang yang senang membaca Qul huwallahu ahad secara khusus surah ini. Kemudian golongan ke-11 orang-orang yang hanya bersumpah atas nama Allah. Golongan ke-12 orang mukmin yang kuat. Kemudian golongan ke-13 orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan sunnah dan juga nafilah tambahan. Ke-14 golongan ke-14 orang-orang yang zuhud. Nanti dijelaskan apa itu makna zuhud dan perkataan para ulama salaf. Kemudian dalil-dalilnya dan seterusnya. Golongan ke-15, orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini juga ada subjudulnya. Golongan ke-16, pemilik kelembutan atau orang yang suka dengan lemah lembut. Golongan ke-17, orang-orang yang berbakti terhadap ibu bapaknya. Golongan ke-18, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Golongan ke-19, orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ke-20, orang-orang yang selalu berdermah dan murah hati. Golongan ke-21 orang-orang yang memiliki rasa malu dan yang menutupi aib-aib orang lain. Golongan ke-22 orang-orang yang sabar dan konsisten istiqomah. Golongan ke-23 orang-orang yang jujur dan amanah. Golongan ke-24 orang-orang yang rendah hati. Golongan ke-25 orang-orang yang suka berpenampilan rapi dan bersih. Golongan ke-26 orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Golongan ke-27 orang-orang yang hanya berbicara dengan ucapan yang mengandung zikir kepada Allah dan berdiam tidak membicarakan yang lainnya.
Golongan ke-28 orang-orang yang beriman. Golongan ke-29 orang-orang yang menjaga silaturahim dengan arham mereka. Arham jamak daripada rahim, artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Golongan ke-30 orang-orang yang suka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, suka menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Golongan ke-31 orang-orang yang mengerjakan keringanan dari Allah. Setiap kali Allah kasih dia rukhsah atau keringanan, dia menerimanya dengan tidak menganggap remeh tentunya kadar pahala. Nanti ada bahasan juga. Golongan ke-32 orang-orang yang suka memaafkan. Kemudian golongan ke-33 orang yang tetap melaksanakan sholat. Kemudian golongan ke-34 orang-orang yang paling berakhlak baik atau orang yang berakhlak baik. Golongan ke-35 orang-orang yang memberi kemudahan kepada orang lain. Nanti ada rinciannya tentu dan dalil-dalilnya, contoh-contohnya. Golongan ke-36 orang-orang yang jujur lagi benar atau as-sadiqin. Golongan ke-37 orang-orang yang mengadakan perdamaian antara manusia. Golongan ke-38 orang-orang yang beribadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Golongan ke-39 orang-orang yang berilmu, para ulama, para da'i. Dan golongan ke-40 orang-orang yang mati dalam keadaan zikir kepada Allah. Ini kurang lebih 40 karakter yang disebutkan oleh penulis yang akan dirincikan tentu oleh beliau. Ya. Dalam mukaddimah, kita akan mulai bismillah. Mukaddimah ini para kekasih Allah. Tentu teman-teman begini memahaminya. Saya yakin kita sudah pernah mencintai orang. Itu tidak asing. Seperti apa gambarannya? Sulit kita menggambarkan. Tapi ada kecenderungan, ada perhatian ekstra, ada kehati-hatian untuk supaya tidak menyakiti hatinya, gitu kan? Atau menjaga sikap. Itu semua bagian daripada cinta itu sendiri. Tapi makna cinta umumnya, kalau di alam manusia, loyalitas. Kapan orang itu loyal, selalu mendahulukan orang yang dia cintai dalam segala hal, selama itu kebaikan, maka dikatakan dia mencintainya. Jadi enggak benar kalau suami istri mengatakan, saya cintai kamu, atau saya mencintai kamu, atau sebaliknya, suami bilang sama istri, atau istri bilang sama suaminya, kemudian pada saat bangkrut suaminya ditinggal, atau pada saat sakit ditinggal, atau pada saat istrinya lagi sudah tua misalnya, sudah ditinggal, atau apa sajalah, yang kira-kira bukan ada udhu syari'inya, maka berarti tidak ada cinta di situ, karena butuh loyalitas, pengorbanan. Kalau kita hubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita loyal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bukan masalah loyalitas, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi dan memberikan karunia-Nya kepada hamba tersebut. Rasionalnya, kalau misalnya ada orang mencintai kita, saya yakin orang yang mencintai itu akan berusaha berkorban apa saja. Dan kita selalu nyaman dekat dia, karena dia selalu punya perhatian ekstra, dia selalu menanyakan kabar, dia selalu memenuhi kebutuhan, dia mendahulukan diri kita. Kita kalau curhat dengan dia, dia selalu mendengarkan. Maka keindahan itu sebenarnya seseorang hamba dianjurkan untuk mengalihkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah bahasakan di beberapa kajian yang lain, curhat itu hanya kepada Allah. Artinya coba semua menuangkan apapun yang kita sedang keluh kesahkan kepada Allah, itu puncak daripada bentuk cinta kita kepada Allah. Kalau manusia hanya bisa konsultasi, jangan pernah curhat dengan manusia. Karena sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kalau enggak salah ini statement Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan jangan kau berkeluh kesah sama manusia, karena manusia cuma dua keadaan. Kalau dia bisa teman atau lawan. Kalau dia teman, maka kau akan menambah susah dia, karena dia memikirkan permasalahanmu. Kalau dia lawan, dia akan gembira dengan kesedihanmu. Misalnya antum punya masalah, antum cerita sama orang tua. Orang tua kita pasti memikirkan itu jadi beban pikiran bagi dia. Maka ini berarti menambah beban buat dia. Semestinya enggak usah diceritakan. Kecuali kita hanya konsultasi saja. Misal memang dia ahli di bidangnya. Dan ahli di bidang itu misalnya penyakit badan ke dokter. Penyakit masalah keimanan, hati, segala macam kepada para da'i dan ulama. Selebihnya kalau mau konsultasi masalah bangunan kepada ahli bangunan, segala macam itu oke. Yang penting jangan pernah curhatkan. Artinya menyampaikan semua keluh kesah, bercerita sekian lama kepada manusia. Tidak ada gunanya. Berapa kali ada orang seperti ini menghadapi masalah, begitu dia sampaikan dan akhirnya orang itu mengetahui semua masalah dia, satu waktu berbalik menjadi bumerang. Akhirnya mengetahui semua kedoknya, mengetahui semua permasalahan dia, padahal tadinya dia percaya sama orang itu. Ini kenapa? Karena dia menyampaikan kepada manusia. Tidak ada gunanya. Baik pasangan suami istri pun begitu. Terjadi cerai, akhirnya dia menjadikan senjata apa yang dia tahu tentang pasangannya. Itu keburukan akhlak yang luar biasa.
Itu kenapa? Karena kita lampiaskan pada teman-teman kita atau para pasangan dan segala macam. Jadi cukup konsultasi. Kalau ada masalah, masalah apa? Misalnya sakit nih seorang istri, dia bilang sama suaminya, saya sakit, bisa enggak temani saya ke dokter? Itu konsultasi. Atau kalau suaminya dokter, boleh dia tanya, saya sakit ini kira-kira obatnya apa? Udah, sebatas itu saja. Jangan semuanya diluapkan di situ. Kita harus lihat juga keadaan fisik, ya, jiwa, pasangan kita. Dia bisa enggak menerima. Dia nanti satu waktu jadi senjata enggak ini, dan seterusnya. Maka lebih baik kita tidak menceritakan apa-apa. Saya sampai sekarang tidak menceritakan semua masalah yang saya hadapi dengan istri saya. Karena saya tahu dia sudah banyak beban. Dia ada beban masalah anak-anak, masalah rumah. Untuk apa saya ceritakan? Cukup saya ketahui beberapa hal mungkin. Yang mungkin dia tanyakan atau apa baru. Kalau enggak, enggak. Saya cukupkan dengan saya tahui antara saya sama Allah SWT. Sujud sama Allah, keluh kesah, Allah berikan jalan keluar kok. Malah itu yang paling tepat, seperti itulah. Tidak ada yang tahu. Wudu, sholat, seperti itulah. Kurang lebih ini bahasannya nanti. Tujuannya nanti kitab ini pada saat kita selesaikan, antum sampai pada titik itu. Bagaimana memunculkan rasa cinta kepada Allah, hanya curhat kepadanya, bergantung kepadanya, memohon kepadanya, dan tidak pernah lagi bergantung pada manusia. Ya, seperti itu. Penulis mengangkat di sini, dalam mukaddimah beliau, masalah para kekasih Allah judulnya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah 54. Karena ini kajian kitab, maka kita baca dari awal. Kalau ada yang perlu saya tanggapi dari paragraf. Kalau tidak, kita akan lewati. Maksudnya saya akan baca saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasofa ya'tillahu biqomin yuhibbuhum wa yuhibbuna. فَصَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ وَأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini saksi bahasan sebenarnya bagaimana Allah memang membahasakan dia bisa mencintai hambanya, hambanya pun bisa mencintainya. Berarti ada poin itu yang akan kita titik beratkan. Karena ini kita bicara tentang kekasih Allah. Makna ayat ini adalah, hai orang beriman, siapapun yang murtad nanti, keluar dari agama, nasihati, tidak mau dengar, tinggalkan saja. Agama tidak butuh dengan dia. Dia yang butuh dengan agama. Ada yang murtad, ya sudah. Berikan nasihat ini, enggak boleh dalam Islam, harusnya kau kembali. Tidak mau dengar, ya sudah. Gitu kan? Tidak perlu kita merengek-rengek, mengajak dia segala macam. Allah mengatakan itu dan Allah menjanjikan dalam ayat ini, barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum. Dan kaum ini tiga orang ke atas. Baru disilakan dengan kaum. Berarti kalau satu orang murtad diantara kalian, Allah ganti nanti itu orang yang murtad dengan tiga orang minimal atau lebih. Bisa 100, bisa 1000 penggantinya dia. Yang sifatnya Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai Allah. Artinya loyalitasnya sangat tinggi. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak pernah takut kepada celaan orang yang suka mencelah, hanya karena mereka istiqomah, hanya karena penampilannya, ya, mereka dianggap ini garis keras lah, mereka dianggap inilah, dianggap itulah, ketinggalan zaman, tidak modern atau apalah istilah, mereka tidak peduli dengan itu, itulah karunia Allah dan yang dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ini baru terjemahan ayat. Kita masuk apa yang dimaksudkan atau menjelaskan oleh penulis ini. Beliau mengatakan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, memberitahukan bahwasanya Allah maha kaya, tidak membutuhkan semesta alam ini. Dan bahwa orang yang murtad dari agamanya, maka sekali-kali tidak akan mampu sedikit pun untuk membahayakan Allah. Dan justru membahayakan dirinya sendiri. Dan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang ikhlas dan benar. Dalam keimanan mereka, yang mana Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang telah menunjuki mereka dan dia telah berjanji akan mendatangkan mereka. Dan bahwa mereka adalah makhluk yang paling sempurna sifatnya, paling kuat jiwanya, paling baik akhlaknya. Yang mana sifat mereka yang paling agung adalah bahwa Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita tidak berusaha untuk menempuh jalan untuk meraih cinta Allah, Allah akan singkirkan kita, Allah akan datangkan memang ada orang yang mau mencintai Allah SWT. Antum tidak mau membela agama ini, Allah datangkan orang yang membela agama ini. Jadi Allah SWT sudah menyebutkan itu makna daripada ayat ini.
Kecintaan yang bertimbal balik adalah hubungan antara mereka dengan Rabb. Hal itu merupakan kedudukan yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraihnya. Orang-orang yang beramal, bertujuan kepadanya, dan para pelomba bergerak meraihnya. Dan orang-orang yang mencintainya terus mengorbankan diri mereka dengan mempedomami dan anginnya menghembus bagaikan hembusan ahli-ahli ibadah. Cinta adalah makanan hati, energi bagi ruh, dan penyujuk mata. Ia adalah kehidupan. Siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka ia tergolong orang-orang yang mati. Ia adalah cahaya. Siapa yang kehilangannya, maka ia berada di lautan kegelapan. Ia adalah kesembuhan, yang mana bila seseorang tidak memilikinya, maka hatinya diserang berbagai penyakit. Ia adalah kelezatan. Jika seseorang tidak mendapatkannya, maka hidupnya hanyalah keluh kesah dan kesakitan belaka. Ia adalah ruh iman dan amal perbuatan, kedudukan dan keadaan. Manakala semuanya itu kosong darinya, cintaan maksudnya, maka ia hanyalah seperti badan yang tidak ada ruhnya. Ia membawa beban-beban orang-orang yang bepergian menuju negeri yang mereka tidak bisa sampai ke negeri itu kecuali dengan cara susah payah. Mengantarkan mereka menuju kedudukan yang tampaknya mereka selamanya tidak akan sampai. Yang akan memindahkan mereka dari tempat yang sempit menuju tempat yang tidak, yang jika tidak karena hal tersebut mereka tidak akan bisa memasukinya. Ini adalah terminal akhir suatu kaum yang perjalanan mereka selalu kepada sang kekasih besar semua. Esnya besar, sang berarti Allah, kekasihkannya besar juga Allah. Yaitu jalan mereka yang mengantarkan mereka kepada derajat utama dalam waktu dekat. Kurang lebih apa yang dimaksud dalam paragraf ini adalah seseorang harusnya meraih, mencoba meraih cinta Allah SWT dengan cara memahami kedudukan Allah itu sendiri. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Siapapun di depan kita, istri, suami, teman, siapa saja yang dekat sama kita atau musuh kita, semua itu adalah makhluknya Allah SWT. Kalau kita ingin kebaikan dari orang yang kita cintai, minta kepada Allah, Allah bisa menggerakkan dia. Kalau kita ingin diselamatkan dan dimenangkan dari musuh kita, minta kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Gak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara kita dengan target. Ya, kalau orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya yang beliau maksudkan, kalau orang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauh dari semua targetnya. Ada orang kadang-kadang yang sering saya bahasakan itu, menjadikan Allah itu nomor kesekian. Nanti kalau sudah betul-betul darurat, baru dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka dia tidak minta kepada Allah. Dia masih terus bergantung pada makhluk atau manusia, dan ini yang menjauhkan dia kepada atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah kepada seorang hamba dari hamba-hambanya adalah perkara yang mana niatnya tidak dapat diukur kecuali oleh orang yang mengerti akan Allah Ta'ala beserta sifat-sifatnya sebagaimana Allah menyandangkan sifat bagi dirinya. Kalau tidak demikian, maka orang yang mendapatkan wujudnya sifat-sifat ini dalam indera, jiwa, perasaan dan kejadiannya pasti tidak akan bisa mengukur hakikat pembenaran ini, melainkan orang melalui hakikat siapa zat pemberi, yang memberi siapa, yang mengerti siapa Allah, siapa yang membuat alam besar ini, pembuat manusia yang menganggap kecil alam ini, dan ia merupakan kejahatan kecil. Tidak mengetahui zat yang memiliki keagungan, kekuatan, kekuasaan, keesaan dan kerajaannya dan sebagainya. Siapakah hamba ini yang mana Allah memberikan keutamaan kepadanya berupa kecintaan darinya, padahal dia hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang maha suci, yang maha mulia dan maha agung, maha hidup selamanya, azali atau abadi, dan maha pertama, maha terakhir, maha lahir dan juga maha batin. Artinya, seseorang harusnya memahami, menanamkan dalam jiwanya tentang kebesaran Allah SWT. Sekali lagi, alam semesta ini, dengan semua yang ada di sana, apa yang di atas bumi ini, dan semua apa yang ada di atasnya, apa yang ada di dalam lautan dan di atas daratan, atau di dalam bumi ini, semuanya, terjangkau tidak jangkau adalah milik Allah. Kalau seseorang sudah meraih ya, cinta sang pencipta, yang memiliki semua ini, maka apa saja yang dia minta dia akan dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia segala macam hal yang dia inginkan. Maka seseorang hamba harus berusaha untuk meraih itu. Ada hal yang beliau singgung di sini, mengatakan dalam mukaddimahnya, ada banyak orang melakukan kejahatan kecil, dia anggap itu kecil padahal sebenarnya besar, dengan cara tidak mau mengenal Tuhannya, sehingga selalu saja tidak pernah mau berhubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ibadah pun mereka tergesa-gesa dalam melakukan. Atau apa adanya saja. Yang penting sudah sholat, yang penting sudah ibadah, yang penting sudah sedekah, yang penting sudah pernah melakukan. Ini semua kekeliruan. Dan ini yang dimaksud dalam paragraf yang baru saja disampaikan oleh penulis. Nanti sebentar habis ini ada dalil-dalil yang disebutkan ya.
Ini masih mukaddimah pembahasan beliau. Sedangkan cinta seorang hamba terhadap Rabbnya adalah nikmat bagi hamba tersebut yang juga tidak akan bisa diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Apabila kecintaan Allah terhadap seorang hamba dari hamba-hambanya merupakan perkara yang besar dan keutamaan yang banyak, maka sungguh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada hamba berupa hidayah untuk mencintainya dan menjadikannya mengerti Allah sebagai rasa yang sangat indah yang mana tidak ada yang dapat menyamai dan menyerupainya adalah limpahan nikmat yang agung, yang besar, serta merupakan keutamaan yang melimpah dan juga banyak. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah dipenjara, ditangkap karena keimanannya, dan banyak sekali murid-muridnya, jemaah yang diajar sama dia, sampai raja ketakutan jangan sampai nanti masanya ini bisa mengganggu kerajaan dia. Lalu dipenjara lah. Ternyata di penjara hampir seluruh orang yang ada dalam penjara, orang-orang jahat itu menjadi muridnya, belajar dengan dia dan makin dekat, beribadah dan jadi baik gitu. Lalu pada saat ditanya, apakah anda tidak merasa terganggu dengan di penjara seperti ini, terkekang di sebuah ruangan, tidak bisa menghirup udara di luar, jauh dari keluarga? Maka dia menjawab kalimat, dia mengatakan rahimahullah, andai saja raja yang zalim ini dan raja-raja dunia ini semua mengetahui bagaimana kenikmatan dalam hati kami karena keimanan ini, nikmatnya merasakan dalam keadaan susah dan sedih ini karena tahu ada Tuhan Allah dan tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah, maka mereka akan membelah dada-dada kami lalu mengambilnya dengan cara paksa. Tapi mereka tidak mengerti itu. Maknanya orang beriman dalam setiap keadaannya karena dia tahu ada Tuhannya, tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izinnya. Maka itu apakah baik di depan mata dia atau buruk di mata dia, semuanya diterima. Semuanya diterima. Tidak ada sesuatu yang berat bagi dia. Saya pernah menceritakan kalau tidak salah kisah seorang sahabat Nabi. Itu dua kakinya puntung, dua tangannya puntung, matanya buta. Diceritakan bahwasanya beliau rahimahullah radhiyallahu anhu di sebuah kemah di padang pasir. Ya. Kemudian orang ini dijaga oleh anaknya, duduk di atas tempat tidur, terbaring, tidak bisa bergerak apa-apa karena tangan kakinya puntung dan juga matanya buta. Maka datanglah seseorang musafir lewat di kemah itu, lalu kemudian dia ingin cari sesuatu minuman, ya, yang dia bisa hilangkan hausnya. Jadi dia masuk, dia lihat pemandangan itu, lalu dia mengatakan, setelah salam dijawab oleh sahabat Nabi ini, waalaikumsalam. Kemudian dia mengatakan, saya seorang musafir, haus, butuh air. Bisa saya minta air? Kata orang itu, sahabat Nabi ini sebenarnya. Dia tidak tahu kalau ini sahabat. Lalu kemudian dia mengatakan, seperti kamu lihat, saya buta. Saya enggak bisa melihat, tangan kaki saya puntung, saya enggak bisa membantu. Kalau ada air di sekitar kemah ini, ambillah. Kemudian setelah orang itu dapatkan ada gendi air, dia minum. Lalu sahabat Nabi ini yang sedang buta ini mengatakan, coba bantu saya, cari ada seorang anak laki-laki saya. Dia selalu khidmat dengan saya setiap hari dan lagi tidak ada di sini. Mungkin dia ada di sekitar kemah ini, coba cari. Kata orang ini, baiklah, saya akan coba cari. Kebetulan orang ini juga orang beriman. Allah SWT seakan-akan datangkan dia di situ. Kemudian dia keluar dari kemah, dia cek di sekitar kemah, dia temukan ada satu jasad manusia. Sudah habis sebagian besar badannya dimakan oleh singa. Lagi digerogotin sama singa, sudah mati. Kata dia, saya sangat yakin ini anaknya. Tidak ada orang lain soalnya, pasti ini anaknya orang ini. Bagaimana caranya saya membahasakan pada orang ini? Sudah buta matanya, kaki tangannya puntung. Bagaimana caranya membahasakan ke dia? Bisa dia terima atau enggak? Terus berkecamuk di benaknya sampai dia bilang, sudah saya tawakal Allah. Coba masuk bicara. Setelah dia masuk, lalu dia mengatakan, wahai bapak tua, apakah anda tahu kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Kata orang itu, tentu saja. Tentu ini sahabat Nabi ya, terakhir nanti baru dia tahu. Tentu saja. Bukankah dia sudah diuji oleh Allah 20 tahun kena penyakit kusta dan orang semua menjauhinya? Kata orang itu, sahabat itu, iya. Bukankah 12 anak laki-lakinya semuanya keruntuhan bangunan dan mati tiba-tiba dalam sehari? Iya. Bukankah semua hewan ternaknya, pertanian, perkebunannya semua kena hama sehari langsung habis semuanya? Kata dia, iya. Lalu bagaimana Ayyub? Kata orang ini, sahabat Nabi ini mengatakan, dia bersabar. Karena dia tahu itu adalah pahalanya. Kata orang ini, kesempatan saya bahasakan. Bersabarlah. Karena saya menemukan jasad anak anda dimakan oleh singa. Mati. Tiba-tiba kata orang ini, saya kaget. Orang ini mengatakan, alhamdulillah. Kata anak muda yang datang yang mengatakan, bagaimana bisa anak anda mati, anda mengatakan alhamdulillah. Dia bilang, alhamdulillah. Karena memang Allah telah memudahkan dia berkhidmat dengan saya sekian tahun. Dan baru saja berapa hari Allah ambil.
Tapi kan Anda buta. Tidak ada yang bisa berkhidmat. Dia mengatakan alhamdulillah. Nikmat Allah yang terbesar yang saya tidak bisa lupakan. Di sana saya masih bisa berzikir. Walaupun tangan saya puntung, kaki saya puntung. Kemudian mata saya buta. Kata anak muda ini. Saya belum pernah menemukan ada orang seperti ini. Lalu tiba-tiba dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Dia bilang saya cek mati. Tutup dengan selimut. Lalu saya coba keluar dari kemah teriak-teriak. Tolong ada orang meninggal. Nah ini di padang pasir. Ada 4 orang penunggang kuda lewat dari jauh jalan. Kemudian mendekati kemah dengan pakaian-pakaian seperti orang-orang kerajaan. Seperti pejabat-pejabat pemerintah gitu. Tapi sama dulu menunggangi kuda. Kemudian dia tahan. Waktu ditahan mampir. Kenapa kamu? Kata mereka berempat. Ada orang buta di sini. Kakinya puntung, tangannya puntung. Anaknya mati dimakan singa. Meninggal dunia. Tolong bantu saya kuburkan. Mereka berempat turun. Begitu mereka masuk dalam kemah dibuka selimutnya. Keempat-empatnya menangis menciumi jenazah itu. Anak muda ini kaget. Ada apa? Siapa orang ini? Siapa kalian ini? Maka mereka berempat mengatakan, kau tidak kenal orang ini? Kata dia tidak. Dia bilang kami adalah petugas kerajaan, ya, khilafah pada saat itu. Dan ini adalah salah satu sahabat Nabi yang tertinggal masih hidup. Dia sudah lama dicari oleh khalifah untuk dijadikan sebagai hakim. Tapi dia berusaha melarikan diri sampai kami temukan sekarang dia. Tapi dalam bentuk jenazah. Andai saja dia masih hidup maka kami akan membawanya untuk menjadi hakim di pengadilan kerajaan Islam ini. Gitu. Maka kita ambil pelajaran teman-teman. Bagaimana orang ini. Kalau orang sudah tanam dalam cinta dalam dirinya kepada Allah SWT. Cobaan seperti ini pun jadi kecil buat dia. Tidak terlalu berat. Bisa dilewati. Saya juga pernah bercerita seseorang yang bernama Abdullah. Tapi ini kisah klasik lama dulu saya pernah sampaikan di awal-awal pengajian. Ada satu orang bernama Abdullah di Irak. Dia tinggal di kemah di padang pasir. Kemudian orang ini lagi makan siang di kemahnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang menunggangi kuda dari jarak jauh dengan kecepatan tinggi berdebunya berterbangan. Turun tiba-tiba membuka pintu kemahnya lalu mengatakan, wahai Abdullah, teriak-teriak. Lalu Abdullah ini pas lagi duduk, ya, dia lagi mau menyiapin makan atau masuk makan di mulutnya. Dia berhenti, lalu dia mengatakan, ada apa? Kata orang tersebut, anakmu baru saja mati dibunuh orang. Maka tanpa banyak bicara si Abdullah ini, orang ini bernama Abdullah. Tanpa banyak bicara, dia memberhentikan kunyaan makan tadi yang dia masukkan di mulutnya. Lalu dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kembali makan. Pada saat dia kembali makan, orang yang bawa berita ini pikir, ini Abdullah belum dengar kali. Wahai Abdullah, anakmu mati dibunuh orang. Dia berhentiin kunyahnya, lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kembali kunyah makanan. Orang ini kena penasaran, diulangi 3 kali. Wahai Abdullah, demi Allah saya lihat anakmu ditusuk dengan pisau, keluar darah, mati. Ada lagi lebih jelas daripada penjelasan itu. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil dia berhentikan kunyahannya. Tadi di antara jedah pertanyaan ini dia mengunyah. Dia biasa makan seperti gak ada apa-apa. Maka dia berhenti kunyahan yang ketiga lalu dia mengatakan inna lillahi raji'un. Orang ini penasaran. Wahai Abdullah jelaskan kepada saya. Bagaimana kau tidak panik dengan kematian anakmu? Maka Abdullah mengatakan duduklah. Dia masih bisa suruh duduk orang ini dengan tenang lalu dia mengatakan duduklah. Kami ini kaum yang beriman kepada Allah. Kami yakin ada Tuhan kami. Dan Allah sudah menentukan semua sesuai dengan takdirnya. Dan pasti keputusannya penuh dengan keadilan dan kebaikan. Maka ketahuilah. Anak saya mati. Memang sudah dasarnya ajalnya yang Allah tentukan. Baik ditusuk oleh orang itu. Atau enggak ditusuk. Artinya saya marah enggak marah. Pasti dia mati di saat itu. Kasus proses ditusuk itu hanya penyebab saja. Tapi dasarnya dia harus mati di waktu itu. Lalu untuk apa saya marah? Kalau saya marah berarti saya tolak keputusan Allah SWT. Toh dia pasti mati di waktu itu. Ditusuk atau tidak. Dan perlu kamu tahu. Saya tetap mengunyah makanan ini. Karena Allah juga memerintahkan kepada saya. Untuk memakan dan menghabiskan makanan ini. Maka saya akan makan makanan ini. Bukan seperti yang kau gambarkan. Kalau saya buang makanan ini lalu saya panik. Maka saya tidak terima takdir Allah. Dan juga ini akan mubazir. Maka saya makan makanan ini. Setelah selesai baru saya urus jenazah saya. Jenazah anak saya. Dengan sangat tenang dia menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi. Semua itu muncul justru karena keyakinannya kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud dalam poin-poin seperti ini.
Kata beliau, kecintaan Allah, selanjutnya ya, masih di halaman 3. Kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya yang wajib ditetapkan atau keberadaannya. Dan wajib mengimaninya tanpa penyamaan. Tamthil. Ya. Juga pengingkaran atau ta'til. Penyelewengan atau tahrif. Dan tanpa ada pertanyaan bagaimana takif. Ini kalau yang ada ikutin ceramah saya di YouTube tentang beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Empat hal ini ditekankan sekali oleh ulama dalam mengimani dan menyifati Allah SWT dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Yang pertama, nama-nama dan sifat Allah itu tidak boleh ada tamthil, penyerupaan dengan makhluk. Dia tidak bisa kita menyamakan antara Allah SWT dengan makhluknya. Misal Allah mengatakan tajri bi ayunina, semua berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami. Tidak bisa disamakan dengan mata manusia. Ya. Ayat tentang tangan Allah, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah punya tangan, tapi tidak boleh kita tamthil. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Karena Allah tentu jauh lebih sempurna. Allah menciptakan segala macam jenis tangan. Manusia berbeda mungkin sama jin, berbeda sama hewan-hewan. Maka sang pencipta jauh lebih sempurna. Salah satu hal yang harus ditekankan dalam sifat Allah, tidak boleh ada tamthil, menyerupakannya. Kemudian ta'til, menolak. Kena enggak masuk akalnya ditolak. Ya, dialih-alihkan makna. Allah turun di sepertiga malam. Kayaknya bukan Allah yang turun tuh. Turun rahmatnya. Gimana caranya? Nabi SAW mengatakan Allah turun. Kalau tertinggal sepertiga malam di langit bumi. Bagaimana ya? Kita enggak tahu. Tapi kita yakini Allah turun. Karena Allah bertanya setelah itu. Ada enggak orang yang meminta ampun, maka saya ampun. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada yang minta tolong, saya tolong. Berarti kan Allah turun ke bumi, kemudian bertanya dengan kemahasempurnaannya. Maka kita tidak menta'til, tidak menolak itu. Tidak ada juga tahrif, mengalihkan makna. Dan juga tidak boleh ada takif, menanyakan bagaimananya. Semua itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Dia-nya besar Allah dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Qur'an dan As-Sunnah syarat menyebutkan siapa saja yang Allah cintai dari hamba-hambanya yang beriman dan menyebutkan pula apa saja yang Allah cintai dari perbuatan, perkataan dan akhlak mereka. Dalam Al-Qur'an disebutkan misal contoh Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Ini ada bahasa nanti sendiri bagaimana ciri orang bertaubat, kisah-kisah nyata tentang berhubungan dengan masalah itu di pasal-pasalnya sendiri nanti insyaallah. Kemudian dan menyukai orang-orang yang suka mensucikan diri. Maksudnya orang yang bersih, suka dengan kerapian, kebersihan. Maka nanti ada salah satu pasal tadi yang sudah kita sebutkan adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang suka dengan bersih juga rapi. Ini contoh. Dalam Al-Quran juga disebutkan Al-Baqarah 195 tentang cinta Allah kepada jenis hamba ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha yuhibbul muhsinin. Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu gemar berbuat baik. Ya. Kalau orang cuma berbuat baik kapan ada kesempatan atau kapan dia mau, belum dikatakan muhsin. Muhsin itu gemar berbuat baik. Kalau tidak ada kesempatan di depan matanya, dia mengejar, mencari tahu. Belum orang minta, dia sudah memberi. Ya, itu sifat muhsin. Kemudian juga di ayat yang lain, Al-Imran 146, Allah sebutkan juga Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dan sabar juga nanti akan ada bahasan sendiri. Berikut contoh-contohnya. Tapi definisinya adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kemudian surah Saf ayat 4, Allah juga menyebutkan tentang Allah mencintai orang-orang yang pergi berperang di jalannya, bersusun-susun atau berbaris-baris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annam bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, N-nya besar kata ganti Allah, dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sedangkan dalam As-Sunnah diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maksudnya membuat Allah cinta dengan saya dan saya dapat balasan yang besar. Maka Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya. Begitu azan, tidak ada negosiasi lagi. Langsung berhentikan semua,
transaksi, berhentikan semua aktivitas, langsung sholat. Kecuali punya udzur syari'i. Di antaranya udzur syari'i misalnya orang yang menahan buang air besar, buang air kecil. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sholat sementara kalian menahan dua keburukan. Kalau kebelet, selesaikan baru sholat gitu kan. Atau udzur syari'inya misalnya tertidur. Atau dia lumpuh, tidak bisa sama sekali pergi sholat di masjid. Dia cuma bisa sholat di tempat tidurnya dan seterusnya, ini masuk. Ya, mungkin dia harus menunda karena pengobatan atau karena operasi dan seterusnya. Ini semua masuk dalam udzur insya Allah.